Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seperti mana biasa pada subuh ini kita membacakan beberapa potong hadis yang berkaitan dalam hal ehwal kehidupan kita yang dipetik daripada kitab Nuzhatul Muttaqin. Dalam bab yang seterusnya, bab ziarat ahlul khair, ahlul khair wa mujalasatihim, bab berkenaan digalakkan kepada kita ini, disunatkan kepada orang-orang Islam senantiasa melawat dan menziarahi orang-orang yang baik, ahlul khair. Orang-orang yang baik ini bukan sahaja bererti orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, tetapi sesiapa sahaja yang kita katakan bahawa mereka ini orang yang saleh. Walaupun tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik ini yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan amal-amal saleh serta mempunyai akhlak-akhlak yang baik. Maka mereka ini disunatkan kepada kita senantiasa melawati dan menziarahi mereka, mendampingi mereka, wa mujalasatihim, dan kita ini disunatkan untuk senantiasa berdampingan. Mujalasah ini duduk bersama-sama dengan mereka, dengan orang-orang yang baik. Wa suhbatihim, dan kita juga disuruh menjadikan mereka ini sebagai sahabat handal kita, orang-orang yang baik di tempat kita, di kawasan perumahan kita. Ramai orang-orang yang baik di kawasan-kawasan yang berhampiran dengan kita. Maka jadikanlah mereka itu sahabat handal kita, tempat untuk kita bersembang, kita berkongsi idea, dan kita senantiasa menziarahi mereka. Ini ada antara sunnah yang ditinggalkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyuruh kita ini senantiasa mendampingi orang-orang seumpama ini. Wa mahabbatihim, dan kita disuruh untuk mengasihi, mencintai orang-orang yang baik. Jangan sekali-kali kita ini menjadikan orang-orang yang baik ini sebagai musuh kepada kita, ataupun orang yang mempunyai hubungan tetapi yang jauh berbanding dengan kawan-kawan kita yang tidak baik. Wa qalbi ziyaratihim, dan kita dituntut menziarahi mereka. Wa du'a'u minhum, dan kita juga diminta supaya senantiasa meminta daripada orang-orang yang baik ini supaya berdoa kepada kita. Ini menunjukkan bahawa orang-orang yang baik ini, doa mereka ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak supaya doa kita ini senantiasa dimakbulkan dan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaklah meletakkan diri kita ini bersama-sama dengan orang-orang yang baik, bersama-sama dengan orang yang saleh. Wa ziyaratil mawadhi'il fadilah, dan tuntutan kita ini menziarahi tempat-tempat yang mempunyai ada kelebihan. Termasuklah kelebihan sama ada yang diberitahu oleh Rasulullah, seperti Mekah, seperti Madinah, seperti Masjidil Aqsa. Dan ulama juga menyebut bahawa tempat yang ada kelebihan ini adalah di antaranya tempat yang didiami oleh orang-orang yang baik. Rumah orang-orang yang baik sudah tentu tidak sama seperti mana rumah orang-orang yang biasa. Barangkali kalau rumah orang biasa ini senantiasa didengari dengan lagu-lagu dan perkara-perkara yang lawa, adapun rumah orang yang baik ini, kebiasaannya akan didengari dengan ayat-ayat Al-Quran. Kaum keluarganya senantiasa membaca ayat Al-Quran, ataupun dia tidak menjadikan rumah dia ini sebagai tempat untuk melakukan maksiat, mengumpat, memfitnah orang lain dan seumpamanya, maka rumah ini sudah tentu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita menyebut beberapa ciri rumah yang baik. Di antaranya Nabi kata, mana-mana rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah, maka tiada syaitan di dalamnya. Mana-mana rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Nabi juga menyebut di antara ciri-ciri rumah yang baik ialah Nabi menyebut bahawa sesiapa yang memasuki rumahnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan memberi salam
ataupun kita menyebut mana-mana nama Allah, maka syaitan tidak akan mengiringinya memasuki rumah tersebut. Dan begitu juga sekiranya di dalam rumah itu disebut akan nama Allah ketika mana dia makan, maka syaitan berkata, la asya'a lakum, la ma'wa, la mabit, tidak ada tempat untuk kita bermalam dan tidak ada tempat untuk kita mencari makanan di rumah ini. Banyak lagi hadis-hadis yang menceritakan ciri-ciri rumah yang baik. Dan maka kebiasaannya rumah-rumah yang baik ini diamalkan oleh orang-orang yang saleh. Maka kita dituntut menziarahi rumah itu, mudah-mudahan rahmat Allah juga akan kena pada kita. Kita bawa anak-anak kita pergi berjumpa dengan orang-orang yang baik ini juga. Mudah-mudahan anak kita ini menjadi orang yang baik, menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut di dalam Al-Quran, isbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala pada awal hari dan pada penghujung hari. Yuriduna wajha, mereka melakukan sedemikian rupa semata-mata untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah bersabar bersama-sama dengan mereka. Setengah ulama kata, mengapa disebut bersabar di sini? Kerana melakukan amal-amal yang baik ini memerlukan kesabaran yang tinggi. Kerana kita kadang-kadang, khususnya di akhir zaman ini, kita dikelilingi dengan orang-orang yang tidak melakukan amalan yang baik. Kehidupan dia dengan penuh lara. Kita bersabar dengan orang-orang yang baik. Orang yang baik barangkali senantiasa menceritakan perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Barangkali ianya bertentangan dengan pendekatan kita yang suka menceritakan tentang perihal orang lain, suka menceritakan perkara-perkara yang sensasi dalam masyarakat yang tidak pasti akan kebenaran dan kesahihan fakta itu. Maka apabila kita berada bersama-sama dengan orang yang beriman ini, kita memerlukan kesabaran yang tinggi kerana banyak pantang larangan. Bahkan barangkali kita nak makan, cara makan pun kita terpaksa mengikut caranya. Tapi Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada orang-orang mukmin supaya bersabar bersama-sama dengan orang yang senantiasa mengingati Allah pada setiap hari, setiap masa di dalam kehidupannya, semata-mata ingin mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Disebut di dalam satu hadis. Hadis ini riwayat Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna rajulan zaran akhan lahu fi qaryatin ukhra. Rasulullah ini menceritakan arahkan perihal kisah seorang lelaki. Dia menyatakan ada seorang lelaki zara pergi melawat saudaranya di kampung yang lain. Ini menceritakan tentang kelebihan kita melawat orang lain yang baik. Fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malaka. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan kepadanya di atas perjalanan dia itu, dan pergi itu Allah pun mengutuskan kepadanya seorang malaikat. Wallahu alam, di antaranya yang mentafsirkan mengutuskan malaikat di sini bermaksud barangkali malaikat itu menyerupai dalam bentuk manusia. Itu salah satu tafsirannya. Kerana malaikat ini juga boleh menyerupai manusia seperti mana yang tersebut dalam hadis Jibril, di mana Jibril telah pun menyerupai manusia semata-mata untuk mengajar akan urusan agama kepada para sahabat. Dalam hadis itu, Jibril bertanya kepada Rasulullah, mendekatkan lututnya dengan lutut Rasulullah. Pada waktu itu, tiada seorang pun tahu siapa orang ini. Dikatakan bahawa Jibril menyerupai manusia dalam bentuk baju yang putih, rambut yang tersangat hitam, yang seolah-olah tidak ada kesan seseorang itu sedang bermusafir. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah perihal tentang rukun Islam dan rukun iman, serta ihsan, serta tanda-tanda hari kiamat. Setelah Rasulullah menjawab segala persoalan orang tersebut, selepas orang itu tersebut berlalu sahaja, Rasulullah tanya kepada para sahabat, khususnya kepada Sayyidina Umar, tahukah kamu siapakah yang datang kepada kamu sekejap tadi? Lalu Sayyidina Umar menjawab,
Hanya Allah dan Rasulnya sahaja yang mengetahui. Nabi berkata itu adalah Jibril datang kepada kamu semata-mata nak mengajar akan urusan daripada urusan agama kamu. Dan malaikat juga disebut turun dalam bentuk memberi bantuan kepada tentera Islam, khususnya seperti mana di dalam Perang Badar. Maka di dalam hadis ini ulama mentafsirkan juga bahawa malaikat ini turun dalam bentuk manusia. Kerana yang melihat Jibril dalam bentuk yang seperti mana sayap dan seumpama itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ata alaihi, apabila malaikat yang diutuskan itu datang kepada lelaki yang sedang dalam perjalanan ataupun dalam nak pergi cari rumah saudaranya itu, lalu malaikat itu berkata, aina turid, ke mana kamu ingin tujui, kamu nak pergi ke mana? Lalu lelaki itu pun menjawab, uridu akhli fi hadhihi alqaryah, aku ingin mencari saudaraku, nak pergi melawat dia di kampung ini. Qala, lalu malaikat itu pun berkata, lelaki itu tidak tahu lagi siapa orang itu. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, malaikat itu bertanya, adakah kamu ingin mendapat sesuatu daripada kebaikannya? Maksud ada kepentingan tak kamu pergi melawat dia? Sebab manusia ini kadang-kadang melawat manusia yang lain bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi adakah ada kepentingan? Barangkali kepentingan perniagaan baru dia pergi melawat. Sahabat-sahabat kita kadang-kadang melawat kita apabila dia nak jual produk dia. Kadang-kadang ada juga begitu. Tak pernah mari 20 tahun, tiba-tiba hari tu sungguh mari. Rupa-rupanya buka fail depan kita. Ada juga jenis begitu. Ada juga yang datang melawat kerana kepentingan tertentu. Barangkali dia nak bertanding ke, dia nak apa ke, ada kepentingan yang tertentu. Ada orang yang datang barangkali kerana ingin menyelesaikan masalah dunia. Tetapi lelaki ini menjawab, la, aku pergi bukan kerana kepentingan dunia. Ghaira anni ahbabtuhu fillah, aku kasih, aku melawat dia ini kerana aku sayangkan dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana lain. Tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan senang nak pergi melawat orang kerana Allah. Bukan satu benda yang senang. Kita melawat adik-beradik kita, kita melawat mak bapak kita pun, tak mari benda tu kadang-kadang. Kita mari tu atas dasar anak saja. Kita pergi melawat atas dasar anak, takut mak kita marah. Tu saja barangkali. Nak mari kerana Allah Subhanahu Wa Taala tu bukan benda mudah. Hatta walaupun kita tidak ada niat yang tidak baik. Kata kita pergi melawat mak bapak kita, kita ada niat. Memang niat kita baiklah untuk baik dengan dia. Tapi nak mari kerana Allah supaya pelawatan kita itu diberkati oleh Allah tu barangkali satu benda yang agak sukar. Namun lelaki ini yang berbeza daripada orang lain, dia kata, aku pergi melawat dia ini tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dapat keberkatan Allah supaya setiap perjalanan aku ini diberkati oleh Allah. Supaya hari ini kehidupan aku hari ini berbeza daripada semalam kerana melawat orang-orang yang baik. Lalu malaikat tersebut pun menjawab, fa inni rasulullah. Lalu dia pun dia mendedahkan identiti dia. Jarang kita jumpa begini. Hak yang hadis Jibril tadi, dia tak mendedahkan, Rasulullah yang mendedahkan identiti bahawa orang itu malaikat Jibril. Kali ini malaikat itu yang mendedahkan, dia kata, inni rasulullah, ketahuilah bahawa aku adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Utusan di sini bukan maksudnya nabi tetapi malaikat. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah ilaika, kepada kamu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sesungguhnya aku nak beritahu, Allah ini utuskan aku semata-mata nak beritahu pada kamu bahawa sesungguhnya Allah menyayangi kamu seperti mana kamu menyayangi saudara kamu itu sendiri. Ini kepentingan sekiranya kita melawat orang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melawat orang kerana Allah ini bukan satu benda yang mudah, tetapi memerlukan latihan. Sebab itu disebut kalau orang belajar dalam bab akhlak, dia panggil riyadhatun nafs. Kita melatih diri kita. Mula-mula macam kita buat-buat, kita nak
kerana Allah. Lama kelamaan kita akan biasa, akhirnya akan datang sifat ikhlas itu. Maka kita kena berlatih. Maka mula-mula rasa susah, kejap on, kejap off, kita punya niat itu. Tetapi lama kelamaan kita mesti latih. Kita melawat orang, pertama sekali kita kena ubah hijab kita, iaitu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hari raya kita melawat orang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah hari raya itu dipenuhi dengan keberkatan. Allah semakin bertambah kasih kita pada kita. Kan disebut dalam hadis ini, Allah mengutuskan seorang malaikat kepada seorang lelaki yang melawat saudaranya semata-mata nak beritahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi dia seperti mana dia menyayangi saudara dia. Disebut dalam hadis yang lain, hadis riwayat Tirmizi, dia menyatakan hadis ini adalah hadis hasan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada marida." Barang siapa yang pergi melawat orang-orang yang sakit. Ada orang sakit, kita pergi melawat dia. Aw zara akhallahu, ataupun dia melawat mana-mana saudaranya, fillah, kerana Allah, bukan kerana lain. Ada orang pergi melawat orang sakit, barangkali sebab dia jadi ketua satuan penduduk kawasan itu, dia pergi melawat, takut orang kata dia tak pergi melawat. Ataupun barangkali kita bos di dalam satu jabatan, kita pergi melawat sebab untuk menunjukkan keprihatinan kita dan gini-gini. Tetapi di sini khusus, bukan kerana sebab lain, fillah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pergi melawat tu, dia memang dia nak dapat berkat Allah. Dia nak supaya Allah kasih kepada dia itu seperti mana dia kasih kepada orang yang dia lawati itu. Nadahu munadin, maka akan menyerulah kepadanya si penyeru. Bi antibta wa taba mamshak, di mana penyeru itu mendoakan apa? Supaya dibersihkan dosa-dosa kita setiap langkah kita. Kita pergi itu, setiap perjalanan kita itu, Allah membersihkan dosa-dosa kita. Maksudnya, pergi melawat orang-orang yang sakit ini, pergi melawat saudara mara ini, pergi melawat saudaranya ini, sebenarnya di antara cara untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ianya bukan satu benda yang enteng, benda yang dipandang rendah, tetapi setiap kali kita pergi melawat itu menghapuskan dosa-dosa kita. Ada orang kerja dia kerja melawat. Doktor contohnya, nurse, kerja dia melawat. Kalaulah dia boleh hejah niat dia, sudah tentu tidak ada jenis pekerjaan yang paling banyak mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala kecuali kerja ini. Ada bukan sahaja doktor yang pergi kita melawat dalam bentuk yang orang sakit. Orang pergi postman contohnya, dia pergi setiap rumah, dia berjumpa dengan orang. Apa sahaja orang yang pergi berjumpa dengan orang lain, dan dalam keadaan dia berjumpa itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan menambahkan keberkatan dan menghapuskan dosanya. Seorang majikan yang pergi melawat ke meja-meja pekerja dia, staf dia, kalau kerana Allah Subhanahu Wa Taala, setiap langkah dia pergi tengok itu, walaupun tujuan dia barangkali untuk melihat kemajuan, progres kerja yang dibuatkan, tapi kalau dia ditambah saja, tambah baik nilai dia itu dengan diletakkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka setiap langkah dia itu akan menghapuskan dosa-dosa dia. Wa tabawwa'tu minal jannati manzila. Dan ini lagi hebat selain daripada penghapusan dosa. Dan Allah ini akan memberikan kepadanya satu kedudukan di dalam syurga. Orang yang kerja dia melawat orang, ataupun dia tak melawat orang, bukan kerja dia, tapi dia pergi melawat orang, maka Allah akan mempersiapkan, akan mempersediakan kepadanya satu kedudukan di dalam syurga. Sudah ada manzilah. Setengahnya mentafsirkan manzilah itu sebagai mahligah di dalam syurga pada mereka yang pergi melawat orang-orang yang seumpama ini. Maka sebenarnya sesiapa sahaja, apa sahaja bidang pekerjaan dia, melawat ini satu benda yang tidak dapat dielakkan. Mesti ada benda. Kontraktor dia pergi melawat site, mesti dia berjumpa dengan pekerja dia. Dia hijah sikit saja niat dia, nak pergi jumpa orang supaya berkenalan dengan orang dan seumpamanya, maka dia akan mendapat keberkatan dan akan disediakan tempat yang baik ataupun rumah mahligainya di hari akhirat kelak. Disebut dalam satu hadis yang lain, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim,
daripada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalul jalisis salihi wa jalisis sawi kahamilil miski wa nafikil kiri. Ini biasa hadis orang mendengarnya, tapi sama ada kita ambil pengajaran ataupun tidak, wallahu a'lam. Nabi menyebut sesungguhnya orang yang bersahabat ini seumpama seperti seorang yang bersahabat, orang soleh. Kalau kita bersahabat dengan orang soleh ini seumpama kita bersahabat dengan si penjual minyak atar. Dan barang siapa yang bersahabat dengan orang-orang yang tidak soleh, hidup lalai. Kita tahu dia tak semayang. Kita tahu dia melakukan perkara-perkara yang larang. Kita tahu dia melakukan benda-benda yang haram. Usah rokoknya, benda-benda haram yang dia buat. Kita tahu. Barang siapa yang berkawan, bersahabat dengan orang seumpama ini, maka seolah-olah dia bersahabat dengan si pembuat besi. Fahamilul miski, orang yang bersahabat dengan orang yang menjual minyak atar, imma an yuhdiyaka, sama ada orang minyak atar ini akan memberi, menghadiahkan kepada kita ini minyak atar. Dia jual, tapi kalau kena nasib baik, barangkali dia beri kita minyak atar, ataupun beri sebotol ke, ataupun sebenarnya dia beri untuk kita, kita buat apa ni, kita letak atas badan kita. Wa imma antabta'aminu, ataupun kita beli daripada dia, kita mengambil manfaat daripada dia. Wa imma antajida minhu riha, ataupun sekurang-kurangnya kita ini mendapat haruman daripada si penjual minyak atar. Ini pasti akan berlaku. Sesiapa yang berkawan dengan orang-orang yang baik, pasti dia akan dapat. Kalau dia pergi menziarahi orang-orang yang baik, pasti dia akan dapat kebaikan. Dia tak akan pulang ke rumahnya dalam keadaan dosa dan pahalanya sama. Sebab dia pergi rumah orang baik saja pun sudah pun dihapuskan dosanya. Setiap perjalanan dia, setiap langkahnya akan menghapuskan dosanya. Apatah lagi dia bertemu. Dalam perjalanan itu pun Allah membersihkan hati ataupun membersihkan dosa-dosanya. Apatah lagi ketika mana dia bertemu dengan orang baik. Dan apatah lagi sekiranya dia menjadikan orang-orang yang baik ini sebagai sahabat dia. Kita kalau boleh kita cek telefon kita, tengok senarai phone hak kita simpan tu, berapa orang hak jenis baik. Hak daripada kita banyakkan sahabat kita ada 1,000 dah, 500, 1,000 orang sahabat. Cuba cek sekali hari cuti ni, tengok bilang hak mana hak jenis baik, hak mana jenis tidak baik, hak mana jenis sederhana. Tak tahu atas harga baik ke jahat, tak tahu. Kita cuba cek. Jangan sekali-kali hak jenis tidak baik itu menguasai kita. Kerana nanti saya akan baca satu hadis yang sangat-sangat bahagia tentang kalau orang jahat ini mengelilingi diri dia, apakah indikator ataupun petunjuk terhadap diri dia. Maka kita sekurang-kurangnya akan mendapat bau yang baik. Anak kita walaupun dia bukan jenis orang baik, tapi kalau dia berkawan dengan orang baik, confirm dia akan dapat benda yang baik daripada orang itu. Wa nafikhul kir, dan ketahuilah sesungguhnya si pembuat besi, pertama, barangkali yuhriqu thiyabak, barangkali sesiapa yang pergi berkawan dengan si pembuat besi, sama ada bajunya terbakar, kerana dia pergi ke tempat bengkel itu, baju dia terbakar. Itu biasa, sesiapa yang pergi ke tempat dia besi, mesti baju dia ada berlubang, kena. Orang berkawan dengan orang jahat pun begitu juga. Mesti ada keburukan yang akan menyinggahi ataupun akan berada pada diri dia. Dia tak akan pergi balik dalam keadaan kosong-kosong. Tak ada. Keadaan yang paling terbaik, dia kata apa? Sama ada dia membakar baju kamu, wa imma antajida minhu rihan muntina, ataupun, ini keadaan yang paling baik sekali, sekurang-kurangnya baju kamu itu ataupun diri kamu ataupun kamu itu menghidu bau yang busuk. Sekurang-kurangnya kita menghidu bau yang busuk. Maka orang yang berkawan dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak saleh,
orang-orang yang tidak meninggalkan sembahyang. Maka kita, orang yang meninggalkan sembahyang, maka kita akan mendapat kejahatan dia. Kita kawan dengan orang Israel, kau pun bawa kau. Bawa kau. Kita masuk LRT sekejap, kita tak cakap pun, dia dah sebelah dia je. Ini kita-kita yang dekat, bau busuk. Maka kita kena ingat bahawa ini adalah pesanan Nabi SAW. Tidak ada, kalau orang tu dia kata, saya berkawan je dengan dia tapi saya tak terkesan pun dengan dia, dia membohongi, bukan membohongi kita, membohongi Rasulullah. Sebab Rasulullah pun tahu tak akan berlaku begitu. Dia berkawan saja dengan orang tidak baik, confirm akan melengkap benda yang tidak baik dalam diri dia. Dia berkawan saja orang jenis mengumpat, confirm mengumpat itu akan melengkap tadi. Kemudian disebut dalam hadis yang lain. Hadis ini riwayat Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li abah." Ini nak cerita, Rasulullah nak cerita bagaimana seseorang itu mencari sahabat yang kekal di dalam kehidupan dia dalam alam perkahwinan. Nabi kata pada adat kebiasaannya seseorang itu akan dinikahi kerana empat perkara. Ini biasa juga kita dengar hadis ini. Tetapi dimasukkan dalam bab ini kerana perkahwinan ini lagi dahsyat daripada bersahabat. Bersahabat ini komitmen dia itu agak longgar. Tetapi perkahwinan ini komitmennya sangat hebat. Maksudnya kena patuh. Kita ada kontrak dengan dia. Maka perkahwinan ini, bab perkahwinan ini dimasukkan dalam bab persahabatan. Kebiasaannya manusia ini akan berkahwin lima lihat. Kerana dia melihat harta orang itu. Jarang orang berkahwin dengan orang-orang yang miskin. Dia orang kaya, kahwin dengan orang miskin. Jarang. Biasanya perkara pertama seadatnya manusia ini melihat harta dia. Kita kata bukan orang tengok cantik. Tak. Kadang-kadang muka huduh tapi ada kerana harta banyak kita nak kahwin dengan dia. Hanya itu ramah tau. Oh, yang kaya raya. Tapi oleh kerana dia banyak harta, jadi rupa paras tu macam kita buta tak apa. Sesetengahnya begitu. Sebab itu Nabi kata manusia ini kecenderungan yang paling pertama adalah al-mal, iaitu harta benda. Harta benda ini akan menyebabkan seorang itu terpilih. Bukan saja kita, mak kita, ayah kita pun begitu juga. Dia tanya pertama sekali dia kerja apa, benda apa. Kalau dia, walaupun dia tanya pendidikan apa, sebenarnya dia tanya dia belajar mana. Sebenarnya bukan tanya-tanya belajar mana. Kalau orang itu beritahu universiti masih mudah dapat kerja, gitulah dia punya maklumat dia. Tapi manusia ini perkara yang paling asal akan bertanya ialah kerana hartanya. Walihasabiha, ranking yang nombor dua yang biasanya manusia ini ada kecenderungan ialah kerana keturunan dia. Kadang-kadang keturunan dia, kaum keluarga dia, orang-orang yang hebat, maka kecenderungan untuk mengahwininya lebih besar. Dan yang ketiga, walijamaliha, manusia ini kadang-kadang mencari pasangannya untuk dijadikan sahabat dalam hidupnya adalah kerana kecantikan dia. Walidiniha, hanya sedikit yang menjadikan kerana agama sebagai asas kepada kehidupan dia. Berapa ramai orang yang menyesal kerana memilih ketiga-tiga perkara tadi. Ada orang memilih kerana harta. Harta ini tidak berkekalan. Harta ini kalau Allah nak buat bankrupt, mudah je. Tak perlu masa yang panjang. Berlaku silap sikit, begini-begini, maka perniagaan kita tidak akan menguntungkan. Harta ini kadang-kadang bukan sebab kita juga, kadang-kadang barangkali sebab keadaan semasa. Mungkin perniagaan yang kita jalankan itu boleh lingkup. Kalau syarikat besar pun boleh lingkup. Nokia apa satu semua gitu pun boleh. Kalau besar begitu, apatah lagi harta dalam skala yang sangat kecil. Mudah, sangat-sangat mudah bagi Allah ini untuk sama ada menaikkan ataupun menurunkan. Maka harta ini tidak berkekalan. Dan keturunan, lagilah keturunan kita ini, barangkali keturunan kita dipuji pada hari ini. Pada hari esok keturunan kita tidak dipuji. Yang kita tengok beberapa negara sebagai contohnya. Kalau negara Iraq, kalau dulu sesiapa yang punya hubungan dengan Saddam Hussein, barangkali dia mempunyai kedudukan yang tinggi. Tetapi Allah kalau dia nak pusing, dia jadi terbalik. Maka keturunan ini tidak mengekalkan kita. Dan wali hasabihah, wali jamaliah, cantik. Cantik ini
mudah je orang nak buat tak cantik. Ibu kita sedarahkan itu kan, jadi gemuk dulu. Maksud cantik ini tak kekal. Cantik tak kekal. Jatuh tangga sikit pun tak kekal dah. Satu berkata benda yang paling bersiku yang rupa paras itu. Paling bersiku kita terdedah. Orang tu terdedah dengan aksiden. Orang tu terdedah dengan penyakit. Paling bersiku yang paling rapuh sekali. Kecantikan. Walidiniha tetapi yang kekal walaupun harta tak ada. Walaupun keturunan tak ada. Walaupun barangkali cantik tak ada. Dan kita tahu benda ni akan hilang. Cantik ni akan hilang. Ikut mana-mana pun akan hilang. Masuk umur 60 tak ada warna dah. Tut, macam tutup lampu tak ada warna dah. Masuk umur 60 walaupun dia kata saya dulu ni pamugari ke apa ke, orang dengar saja lah. Umur 60 dah lain dah. Maka waktu itu tidak ada nilai. Cantik ni sekejap je. Kita dulu orang kata hebat lah, handsome lah. Masuk umur 60 sama je. Hak yang tak handsome itu sama dengan kita. Maka cantik ni benda yang sangat rapuh. Maka benda hak yang kekal ialah diniha, iaitu kerana agama seseorang. Agama ini semakin lama semakin tinggi nilainya. Semakin kuat orang itu beragama, semakin kita menghormati dia. Fazfar bidhatid din, maka taribat siadak, maka bertuahlah orang sekiranya dia memilih sahabat teman seumur hidup dia adalah orang-orang yang beragama. Bertuahlah. Kalau mak bapak itu memilih menantu orang yang beragama, bertuahlah dia. Sebab anak dia itu yang menjadi amanah yang dia serahkan. Kalau dia anak perempuan, dia serahkan pada orang tu, anak perempuan dia menjadi anak yang saleh. Anak yang saleh inilah yang akan menjadikan setiap doanya sampai kepada kita setelah kita meninggal dunia. Adapun selain daripada itu, doa anak-anak yang tidak saleh tidak akan sampai kepada kita. Kemudian disebut dalam satu hadis yang lain. Kita baca dua saja lagi hadis. Hadis yang pendek ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Oh ni hadis ni kalau dengar tu pada kali, oh siapa pikir begitu ke Islam jaga. Hadis ni riwayat Abu Dawud dan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis ni kata daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tusahiba illa mu'minan. Jangan kamu bersahabat kecuali orang-orang yang mukmin. Yakni orang Islam. Kalau kita baca hadis ni dahsyat jugaklah maksudnya. Kalau kita ni kena jadi sahabat baik, kita pastikan dia tu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang saleh. Wala ya'kulu ta'amaka illa faqih. Dan pastikan bahawa makanan yang kamu sediakan itu hanya dimakan oleh orang-orang yang beriman. Kita semakanlah tu, siapa berikat, siapa yang nak makan makanan kita itu pasti orang yang beriman. Dalam syarah hadis ini, apa maksud dia? Dia kata, maksudnya kalau kita nak jemput orang datang ke majlis yang kita anjurkan, pastikan orang yang kita jemput itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Kerana dia akan membawa sekali keberkatan kepada keluarga kita. Dan ini sebenarnya sudah pun menjadi amalan kita. Alhamdulillah. Orang-orang kita di Kuala Lumpur ni, alhamdulillah amalan dia kalau dia buat majlis makan, mesti dia panggil budak-budak kafir. Oh, ni amalan yang kita kena kekalkan. Yang kena kekalkan. Kita ada majlis, nak buat tahlil ke, kita carilah, tanyalah Tok Imam Majlis. Kata ada tak kawasan dekat ni budak-budak kafir. Saya nak lebih kurang nak jemput semua, tak larat lah. Nak jemput 30 orang. Ini jadikan amalan kita. Kita ajar kepada anak-anak kita begitu juga. Sampai ke sudah. Kerana untuk membenarkan hadis ini, Nabi kata, pastikan orang yang memakan makanan kamu itu orang-orang yang beriman. Dan keberkatannya akan datang, akan sampai kepada kita. Ini amalan yang mesti kita teruskan. Jemput orang tafis ni, saya mari sini. Mari Kuala Lumpur ni. Bukan tak biasa dengar, tapi dia biasa dengan amalan sepama itu. Orang Kuala Lumpur ni satu benda yang bagusnya begitu. Dia suka jemput orang gini. Orang surau, kat kampung orang surau saja, tapi mungkin sebab tahfiz tak banyak di kampung-kampung. Tapi di sini banyak pusat-pusat tahfiz. Maka kita boleh, tak apa ambil jauh sikit pun tak apa. Kalau tak ada jumpa sini, kita ambillah jauh. Kita suruh orang ambil.
dua kereta dia ambil pun tak kisah, supaya dapat keberkatan. Tempat-tempat perniagaan yang kita baru buka, pastikan orang yang, tapi kita layan dia seperti mana orang lain lah. Budak-budak tapi jangan kita suruh dia duduk, dia duduk atas rantai pula. Orang lain VIP duduk atas meja, jangan buat begitu, tak baik. Kita orang yang seumpama ini, kita layan seperti mana biasa. Dan kita jadikan jadi amalan kita sebagai menjemput orang-orang yang baik ini mendatangi rumah kita. Ada setengah orang barangkali dia tak mampu menyediakan tempat, dia sediakan makanan di surau-surau. Itu juga di atas amalan yang baik. Kan di surau ni biasanya ada orang-orang yang baik. Sebulan sekali dia buat, walaupun tak banyak, kadang-kadang ada orang dia hanya mampu pada hari Jumaat dia beli pisang ya. Tapi dia tahu itu adalah orang yang baik sahaja datang sahaja. Maka ini hendaklah menjadi amalan kita. Kan Nabi suruh kita ini pastikan makanan kamu itu hanya dimakan. Kita ingat ke, jangan kita pastikan makanan kita itu kita makan dengan orang baik saja. Rupa-rupanya kita serve juga, kita menyediakan makanan juga kepada orang yang baik juga merupakan satu-satu ibadah. Dan hadis yang terakhir, hadis ini riwayat Abu Daud, Tirmizi. Hadis ini kata apa? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalili. Ini saya kata hak bahaya tadinya. Kawan kita tengok senarai telefon. Sesungguhnya manusia itu, agama seseorang itu berdasarkan agama sahabat dia. Agama kita ni, kadang-kadang kita susah payah. Semua kata, tolong muhasabah saya, tolong. So, beritahu saya, benda apa yang kurang pada diri saya. Tak perlu. Tak perlu kita suruh orang buat survey atas diri kita. Sebab apa? Nabi beritahu kepada kita mengikut kefahamannya, agama seseorang itu berdasarkan agama sahabat dia. Kalau kita nak kenal siapa diri kita, maka tengok siapa yang mengelilingi kehidupan kita. Maka itulah agama kita yang sebenarnya. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Maka lihatlah dengan siapa dia berkawan. Kalau hari ini kita mendapati kawan yang mengelilingi kita adalah orang-orang yang baik, kita sujud syukur, alhamdulillah. Kerana kita ini sebenarnya dihimpunkan bersama-sama dengan orang baik. Dihimpunkan ini, ulama kata, bukan sahaja di hari akhirat. Memang hari akhirat manusia akan dihimpunkan berdasarkan akhlaknya. Nabi sebut, orang yang paling baik akhlaknya ialah orang yang paling dekat dengan aku. Disebut dalam riwayat hadis. Barang siapa yang mempunyai akhlak seumpama Qarun, maka dia akan dihimpunkan bersama Qarun. Barang siapa yang mempunyai akhlak seumpama Fir'aun, akan dihimpunkan bersama-sama dengan Fir'aun. Dan orang yang baik akan dihimpunkan dengan orang yang baik. Termasuklah ulama kata di atas dunia ini juga kita akan berhimpun dengan orang-orang yang mempunyai level keimanan yang sama. Maka orang kata, oh, dia berkawan dengan orang surau saja, tak berkawan dengan kita. Sebenarnya walaupun nampak negatif statement itu, tapi itulah statement yang benar. Sebab Allah akan memastikan bahawa orang-orang yang beriman ini berkawan dengan orang-orang yang beriman. Allah akan pastikan. Kita pergi mana-mana tempat, kalau orang tu baik, dia akan jumpa dengan kawan-kawan yang baik. Kalau dia masuk dalam mana-mana jabatan sekalipun, dia akan jumpa dengan orang baik dalam jabatan tersebut. Dan orang jahat ini, dia akan jumpa orang jahat. Kita kalau pergi kat penjara, dia kajang, katakan. Kita buat survey orang perompak yang kena tangkap. Kita tanya dia, dulu kawan dengan siapa? Kawan dia sama lah. Semua perompak belaka. Paling baik pencuri. Tak ada dia kata, saya seorang je tak berjadi. Kawan saya dulu hebat. Imam, mufti, tu kawan saya belaka. Mana ada orang begitu? Dia mesti kawan dia ini, mesti sama je. Orang yang ambil rasuah, dia kawan dengan orang ambil rasuah. Orang yang mengumpat, dia kan kawan dengan mengumpat. Sebab tu dalam cerita kita ni, kalau mengumpat ni dia ada geng dia. Dan kampung tu mesti ada geng dia, 2, 3, 4 orang. Bukan kampung kita ke, semua kampung gitu. Allah ini dia akan himpunkan orang itu berdasarkan akhlak dia. Orang minum arak, dia akan dihimpunkan sama orang minum arak. Bahkan ada tempat untuk minum arak. Khusus Allah jadikan begitu.
Orang minum air ni dosa di bawah dia. Kerana fitrah manusia ini dihimpunkan bersama-sama dengan orang yang punya akhlak sama dengan dia. Tetapi ini bukan maksudnya kalau kita ini berurusan dengan orang yang tidak baik, kita termasuk dalam golongan mereka. Berurusan itu, itu perkara lain. Ini dalam bab persahabatan. Sahabat berurusan dua benda yang berbeza. Berurusan ni banyak kali kita ada urusan. Kita pergi kedai, kita beli kedai dia. Tempat lain tak ada dah. Kita tahu dia jahat dan sebagainya, kita beli. Namun begitu pun kita, kalau boleh kita elakkanlah. Tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini, orang yang menjadi persahabatan. Kalau ajak makan, kalau nak buat jamuan, dialah orang pertama yang kita jumpa. Kalau kita kita buat jamuan tahlil, orang pertama yang kita jumpa kongsi gelap, ha, kita pun lebih kurang begitu lah perangai kita. Tapi kalau kita nak buat tahlil, dah kepala kita terlintas budak tahfiz, orang surau, alhamdulillah, itu satu petunjuk awal yang baik bahawa kepala otak kita ini masih lagi tak rosak. Sebab kita masih ingat orang-orang yang baik. Mudah-mudahan dengan beberapa hadis yang saya bacakan ini mendapat satu kesimpulan tentang pentingnya kita ini bersahabat, dan orang-orang yang melingkari kita itu adalah orang-orang yang baik. Kalau kita rasa ramai orang yang tak baik berhampiran dengan kita, maka kita carilah orang-orang yang baik. Kerana orang yang baik ini mendatangkan rahmat, berkat, rezeki dan kepada kita semua. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang datang daripada kelemahan, apa yang kurang datang daripada diri saya, dan apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan marilah sama-sama kita mengakhiri kuliah kita ini dengan baca surah Al-Asr dan tasbih takbir. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi al-hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Jazakumullah.